Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami dalam Soal Pagi Malaysia dari KLCC, Pak Angkasa Puri. Oh, macam tu, ha. Sekarang bersama saya langsung dari Seri 2, Wisma TV Angkasa Puri. Dan kita sekarang nak kongsikan satu topik yang agak penting juga sebenarnya. Tambahan lagi, kita dah menghampiri tahun baru dan kita tahu kalau tahun baru maksudnya penggal baru persekolahan pun akan bermula. Yeah. Jadi ada lebih kurang 2 minggu lagi untuk adik-adik kita yang bercuti sakan sebelum ni, kan? Cuti nak habis? Ya, 2 minggu saja lagi sebenarnya. Dah saya pun rasa sedih dah. Sedih. Mereka rasa sedih bagi pihak mereka, kan, 2 minggu lagi sekolah nak buka semula. Tapi mungkin ini yang penting untuk ibu bapa cerna sedikit dalam masa yang tinggal untuk persiapan anak-anak sebelum balik ke sekolah ni, ialah persediaan mereka sendiri dari segi mental dan fizikal. Ya, betul. Bukan saja untuk pelajar sekolah menengah, mana yang paling penting sekali, debaran biasanya dirasai oleh ibu bapa yang mungkin ada anak pertama dan anak pertama itu baru nak masuk darjah 1, nak mengalami persekitaran yang baru. Itu yang kita nak kongsikan, bagaimana ibu bapa perlu mempersiapkan bukan sahaja diri mereka, malah anak-anak dari segi mental dan juga psikologinya. Jadi untuk berkongsi berkenaan dengan ini, kita ada tetamu Rina, Profesor Madya Dr. Mariani Makno, iaitu pakar psikologi dan dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih doktor kerana bersama kami hari ini. Pertama sekali, mungkin kita perlu tahu perbezaan persekitaran yang paling ketara sebenarnya antara terutamanya untuk anak-anak kita yang nak masuk sekolah darjah 1 ni. Apa yang mereka akan nampak paling ketara perbezaannya bagi mereka sendiri? Sebenarnya apa yang mereka akan nampak tu bergantung kepada apa ibu bapa cakap. Okay. Sebab sekarang ini mereka tidak tahu macam mana keadaan di sekolah. Tapi yang kita tahu, mak ayah itu sendiri tahu, di sekolah itu bangunan baru, tempat baru, tandasnya baru, cara bercakap pun mesti baru, kawan-kawan baru, apa sahaja baru. Jadi ini yang menyebabkan seperti yang disebut tadi, mak ni sendiri yang takut. Ni mak pula sendiri yang menyediakan apa nak pakai pada hari tersebut, kena lasak itu dan sebagainya. Jadi apa yang perlu ada ialah ibu sepatutnya membuat, orang kata, melakukan orientasi sendiri dulu. Orientasi maksudnya dibawa ke kawasan sekolah. Maknanya ini sekolah ni, Andy akan sekolah nanti dia jasa contohlah. Ini sekolah ni contohnya. Andy nanti sekolah kat sini ya. Cantik bangunan dia. Ada tandas, kalau kat rumah ada bilik air, dekat sekolah pun ada bilik air. Kat sekolah ada, dekat rumah ada makan, nak makan, dekat sekolah pun ada makanan. Tetapi dekat sekolah ada masa makan. Tidak boleh main sebarang. Jadi maksudnya perbualan itu tentang sekolah saja. Bukanlah kita kata sepanjang masa, tetapi on and off. Maknanya kalau pergi mana-mana, drop by sekejap. Ini sekolah Andy. Lepas tu kemungkinan kali kedua, kali ketiga, Andy sendiri akan kata, ini sekolah Andy. Jadi dia sendiri dah bersedia secara mental. Kemudian yang kedua ialah, di sekolah kita tahu dia akan berjumpa dengan orang baru. Jadi kita nak dia ada kawan. Dan kita tahu jiran-jiran, anak-anak kawan-kawan, semua sebaya mungkin berjumpa dengan anak kawan-kawan. Boleh kita jumpakan kat mana-mana. Okey, Andy, ini kawan Andy. Kawan Andy ni nama Wan. Wan pun nak sekolah, tempat yang sama. Nanti kemungkinan Andy tanya, satu sama tempat ke? Mungkin sama, mungkin tidak. Jadi maksudnya di sini dah diberi orientasi awal. Kemudian yang ketiga ialah apa saja yang perlu dibawa, perlu dipamerkan awal. Maksudnya di sekarang ni seperti yang Wan sebut tadi, Wan sendiri kata sedih. Apatah lagi mak-mak yang nak melepaskan anak. Macam nak melepaskan berjuang, kan? Tetapi sebenarnya benda tu perkara biasa. Mungkin orang di luar sana senanglah dia bercakap, tetapi ini adalah persediaan daripada aspek psikologinya. Jadi beg-beg tu mungkin dikenakan, ini beg, ni pensel. Mungkin nak tarik hati dia lagi, nak pensel yang macam mana, nak pen yang macam mana. Tapi berpada-pada dengan kemampuan ibu ayah lah. Kasut pun begitu juga. Kasut pun, ni semua adalah orientasi. Ni yang dikatakan persediaan mental. Persediaan fizikal, anak ini mesti cukup tidur. Mesti cukup tidur, kesihatannya. Ini satu lagi, sebab mungkin 6 tahun tidur pukul 1 pagi, bangun pukul 10 pagi, tak ada masalah. Jadi lepas ni macam mana nak kena adjust tu? Ini maksudnya, maksudnya sekarang ni dah hampir, ini dah 2 minggu nak masuk sekolah. Patutnya sebulan yang lepas lagi, daripada 2 minggu yang lepas lagi, telah dibiasakan tidur awal. Kena biasa tidur awal, ini kalau dah sekarang ni, dulu boleh tengok iPad, sekarang dah tak boleh. Jadi anak-anak, biasalah cuti sekolah, mak ayah pergi kerja, anak-anak dibekalkan dengan iPad. Kalau ada kakak dan abang, maka dikawal selia. Tetapi kalau hanya ada pembantu rumah,
dia yang jadi bos. Jadi sekarang ni dikawal sila juga pemantauan apa yang digunakan. Kalau iPad maknanya sekian masa. Kalau tidur perlu awal. Tidur awal, tidur pukul 9 malam, bangunnya pukul 6 pagi. Ha, itu sangat penting sebab betul yang Wan cakap. Kerana sekarang ini bila masuk saja suasana baru, semua akan berubah A to Z. Daripada tidur, daripada jenis makan, minumnya, masuk tandas pun boleh dah dididik kalau nak dididiklah. Kerana sebab itu kadang-kadang bila di sekolah, bila tengok tak ada tandas dan sebagainya, bila dah takut tu dia akan buang begitu saja. Dia maknanya bukanlah dia tak sengaja tapi sebab ketakutan. Dan satu lagi untuk persediaan ibu bapa. Ini bukan untuk anak aja. Kalau dah nak hantar anak itu, orang kata kalau dalam bahasa Melayunya tak adalah, kalau dalam bahasa Inggerisnya, we have to be cruel to be good. Maksudnya ialah bila dah hantar anak hari pertama, jangan duduk sepanjang masa depan sekolah, depan kelas. Leher tu tak payah panjang-panjang. Anak selamat dekat situ. Perlu percaya pada cikgu. Ya. Jadi maknanya hari pertama mungkin sampai pukul 10. Nanti rehat, mak datang semula. Nanti rehat, mama datang semula. Nanti rehat, ibu datang semula. Jadi kita jarakkan. Jangan hari pertama sampailah hari kelima depan kelas saja. Hinggakan anak ni bila hilang saja kelibat ibu atau ayah risau yang menunggu, dia dah jadi risau. Jadi bila dah risau, mana mungkin dia nak berkenalan dengan kawan-kawan, dengan cikgu. Apapun dalam kerisauan ibu bapa itu, kita perlu biarkan mereka untuk berdikari dan bersosial sendiri, mengenal semua macam mana persetaraan di sekolah. Bagi anda yang ada pertanyaan ataupun ingin kongsikan pengalaman anda, boleh menelpon kami di 0322828578 atau 0322828579. Okey, doktor, kami nak tanya juga, kalau kita tengok di tadika cara pembelajarannya berbeza, sukatan pelajarannya mungkin lebih ceria dan juga lebih menyanyi-nyanyi. Tapi untuk kita ke aspek guru pula dan sukatan pelajaran di tahun 1, bagaimana untuk tempoh awal untuk mereka membiasakan diri supaya kita tak letak banyak terus subjek, mereka rasa terbeban? Dia kalau daripada tadika kepada darjah 1, dia ada dimasuk darjah 1, dia ada waktu transisi. Waktu transisi ini boleh berlangsung 2-3 bulan. Waktu transisi ialah waktu yang mana anak-anak daripada yang pernah ke tadika dibiasakan dalam keadaan darjah 1 dan corak pembelajarannya lebih orang kata lebih menyeronokkan. Kalau nak kata main, nanti parents ni marah. Di sekolah bukan main. Tetapi sebenarnya, bila main berstruktur itu, itulah proses pembelajaran yang sebenar. Kerana dalam masa bermain tu, dalam masa yang sama, dia akan seperti Wan sebut tadi, berkenalan dengan kawan, bersosialisasi, berkenalan dengan cikgu, tahu hati budi cikgu, macam mana nak pergi tandas. Maksudnya nak pergi tandas, cikgu boleh saya pergi tandas, kalau kat rumah tak perlu kan. Jadi di sekolah waktu itulah waktu transisi dan kadang-kadang di sekolah, ada sekolah-sekolah tertentu yang kelas-kelas darjah satu, bila masuk kelas, kasut dibuka. Itu contohnya antara kaedah-kaedah waktu transisi, supaya masa transisi, supaya anak-anak ini biasa dari rumah ke sekolah. Maknanya keadaan itu seperti biasa. Jadi tidaklah dikatakan 8 pagi sampai pukul 1 petang, belajar. Tengok semua sini, tengok sini, balik rumah buat homework, tengok sini semua. Jadi lama-lama budak ini nanti jadi takut, terbebat. Kita tahu mereka daripada tadika. Tadika memang keadaannya menyeronokkan. Tetapi di tadika pun bukan sepanjang masa 4 jam itu seronok. Ada juga proses-proses belajar membaca, menulis dan yang lain-lain. Doktor, kita ada panggilan Rina, Haja Rosna yang ingin berkongsi mungkin ataupun bertanya soalan. Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haja Rosna mungkin nak tanya ataupun nak berkongsi pandangan Haja bersama doktor. Daripada Sungai Petani. Saya nak bagi pandangan lah, pengalaman. Pun baru dapat cucu kan. Sebenarnya kanak-kanak sekarang ni boleh kata 100% lah melalui zaman tadika ataupun luar sekolah lah kan. Jadi untuk yang mereka yang nak masuk ke darjah satu tu, ibu bapa mungkin boleh cerita sikit. Mungkin ada pengalaman lah masa di tadika. Jadi budak-budak yang melalui sekolah tadika ni mungkin tak ada masalah lah untuk masuk ke darjah satu. Tapi kita kena cik apa beza yang tadika, suasana tadika dan juga suasana di sekolah.
mungkin dari segi masa, jangka masanya lebih panjang ke. Itu, dan banyak lagi lah. Dan saya tertarik dengan apa yang Prof cakap tadi. Memang bagus tak kita pergi berjalan, bawa anak-anak tunjuk dulu sekolah tu. Itu satu cukup hebat bagi saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ajar Rosna buat panggilan dari Kedah. Macam mana doktor, kalau keperluan untuk, kalau kita tengok sekarang trendnya umur 2 tahun dah masuk pusat asuhan kanak-kanak yang untuk apa peringkat awal ni kan. Adakah itu memang betul membantu mereka bila bila masuk sekolah ataupun macam mana? Saya tak tahu, generasi saya sebenarnya ada juga yang tak pergi tadika pun tapi survive sampai sekarang kan. Tak tahulah macam mana contohnya. Dia tengok keadaan kanak-kanak itu. Kalau dari 2 tahun dia dah di rumah, dihantar ke rumah pengasuh ataupun taska ya. Ini membantu dia untuk pergaulan sosial. Dia lebih boleh berdikari. Dia kalau 2 tahun ini dah boleh orang kata dah boleh menyebut ayat-ayat yang lengkap. Walhal kalau 2 tahun itu 2-3 patah perkataan ajalah ya. Tapi bila dah bersama dengan yang sebaya, yang lebih tua, tua umurnya pada anak-anak itu tadi, dia akan membantu proses perkembangan bahasa. Satu. Yang kedua, dia akan membantu dalam aspek perkembangan sosialisasi. Dia boleh bercakap dengan kawan, dia boleh tahu bercakap dengan orang dewasa dan dia boleh belajar daripada apa yang dilihat. Kerana kita perlu tahu, guru bukan saja ada di taska, guru bukan saja ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Tetapi guru ialah di persekitaran. Apa yang dia pandang, itulah dia guru. Apa yang dia dengar, itulah guru. Apa saja perkataan, itulah yang akan disebut. Mungkin anak-anak 2 tahun itu nanti kita akan terkejut apabila nak keluar saja rumah dia sendiri akan bagi nasihat. Contohnya macam saya sendiri ada apa ni cucu juga ya, dah ada seorang cucu dan umurnya 2 tahun dan bila nak keluar dia dia akan kata elok-elok ya. Jadi jadi di mana dia belajar? Di rumah pengasuh, di taska. Dan kalau di taska, pilihlah taska yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Baik, satu lagi perkara doktor, kalau kita tengoklah mungkin satu masa dulu generasi yang lebih awal kanak-kanak ni dia agak bukan nak kata pesimis tapi mungkin agak pasif sedikitlah bila ada persekitaran baru, mak ayah pula ada pesan masuk sekolah kena dengar kata cikgu. Jadi pendiam sikit, nak tegur kawan-kawan pun susah sikit. Jadi kita harapkan ada anjakan, kita harapkan generasi selepas itu budak-budak lebih outspoken contohnya. Tapi kalau kita tengok sekarang kanak-kanak mungkin terlebih pula outspokennya tu. Mungkin dididik bahawa tidak ada orang yang boleh mengarah-ngarahkan dia, tidak ada orang yang ada hak untuk menyuruh dia buat apa-apa. Jadi bila dia pergi sekolah nak menyesuaikan dengan kena hormat cikgu, kena ikut kata cikgu, agak suka juga pada peringkat tu. Nak jumpa titik yang moderate tu agak susah juga doktor. Ya betul. Di sinilah didikan tu harus kepada, kesedaran tu harus pada ibu bapa pula. Kerana memang zaman sekarang ni kita nak ajar anak-anak kita mekanisme yang mempertahankan diri, self defensive mechanism. Tetapi dalam self defensive mechanism kita jangan pula orang kata memberi nasihat itu secara membabi buta sehingga anak-anak sekecil 2-3 tahun pun dah pandai melawan cikgu. Jadi di sinilah ibu bapa harus sedar bahawa cikgu itu akan melihat segala-gala aspek. Daripada aspek pemakanan, kesihatan hinggalah kepada aspek disiplin. Dan guru juga adalah mereka yang akan membimbing dan mengasuh. Jadi di sini ibu perlu memaklumkan juga dengan anak-anak kalau Andy pandai dengar kata ibu, dengar nasihat ibu, Andy juga mesti dengar kata cikgu-cikgu. Kerana cikgu-cikgu tu juga adalah ibarat ibu. Jadi kalau ada masalah yang dia, bagi tahu cikgu. Kalau Rina dengan cakap, Rina dapat gula-gula ya Rina. Ya. Yeah. Dia kalau macam tu, okey. Doktor, saya nak tanyalah kan. Orang kata melentur buluh ni daripada rebungnya kan. Kalau untuk darjah 1 ataupun darjah 2 ini, kadang-kadang ibu bapa terlalu fokus untuk okey belajar baik-baik, nanti dapat A, banyak A. Ini terlalu fokus tentang A. Kewajaran untuk kita mengembangkan juga kemahiran mereka dari aspek kurikulumnya. Mungkin ajar pergi main piano ataupun ajar pergi berkarate, bertaekwondo. Adakah waktu itu sesuai untuk kita selarikan perkembangan akademik dan juga kurikulum itu? Kita boleh selarikan perkembangan akademik dengan kurikulum. Tetapi perlu lihat siapa anak itu. Adakah dia ada kemampuan? Adakah dia ada berminat? Adakah dia seorang yang begitu passion dengan apa yang diberikan? Biarkan anak itu dengan rela hati. Bukan kita paksa rela. Bila paksa rela, contohnya macam Rina dengan Wan, Rina dengan Andy. Kalau dipaksa rela bercakap begini-begini, mungkin tidak keluar. Tetapi masing-masing dengan passion, masing-masing dengan minat. Jadi begitu juga anak-anak. Jadi
perkembangan itu biarlah berpada-pada. Kita tidak mahu hanya fokus kepada akademik. Kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan negara kita sendiri dan falsafah pendidikan prasekolah dan banyak lagi, kita nak lahirkan insan yang seimbang sahsiah diri dan juga akademik. Jadi ibu bapa janganlah terlalu fokus. Mesti dapat 4 flat, mesti buat itu. Petang pergi piano, ini pergi ballet, itu pergi. Bila anak-anak berehat. Sedangkan kita, kalau kita diarahkan oleh bos, ketua bos buat OT, pun kita marah juga. Pandai nak marah. Jadi anak bekerja lebih masa lepas pada 8 malam. Buat. Ambil buku ni, habiskan, ambil modul habis. Itu ibarat OT. Empati kita sebagai ibu bapa mestilah tinggi. Itu yang jadi macam dalam gambar tadi yang kita sorotan video tadi. Ada yang tidur terlena dalam kelas. Dia penat, tak cukup tidur. Dan mungkin kita boleh melihat contoh yang paling dekat sekali ialah generasi kita yang dibesarkan oleh ibu bapa yang tak ada pun kemudahan-kemudahan seperti mungkin gadget ke kelas-kelas yang lebih-lebih ke semua ke. Tapi Alhamdulillah. Menjadi jugalah contohnya macam tu. Okey, mungkin yang terakhir kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor kerana bersama kami dan berikan banyak tips sebenarnya yang boleh dikongsikan oleh ibu bapa yang menonton, yang mendengar hari ini. Saya harap sangat ia boleh dijadikan bekalan untuk memulakan penggal persekolahan yang baru dengan sesuatu yang baru juga. Kalau sebelum ini kita pernah buat, mungkin kali ini kita boleh buat dan memudahkan anak-anak kita lah membentuk diri mereka, sahsiah mereka, memulakan alam persekolahan yang bukan sekejap ni. 11 tahun nak kena ada, nak kena ikut jadual yang sama, sistem yang sama selepas ni. Kurang daripada 2 minggu lagi sebelum cuti persekolahan tamat. Jadi manfaatkan masa yang ada ni untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelektual anak-anak anda. Terima kasih lagi sekali doktor. Sama-sama. Okey, mungkin kalau ada masa kita nak sambung lagi perbincangan seperti ini sebelum penggal persekolahan baru bermula. Selamat